Wah, beli setan nih. SLR nih ya. SLR ya. Saya kan pending kita. Halo, assalamualaikum. Kata yang miring-miring ya. Oke, terus jubel. GoPro Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iki aku lagi ning taman kota. Wes. Iki wonge lagi do golek-golek gambar rame di konten TikTok. Ora aku TikTok iki lho, TikTok iki lho, Des. Lah iki lho. TikTok kamu jenenge apa, Rek? Visual Mansion. Visual Mansion iki. Visual Mansion orang enek apa-apane pokoke Visual Mansion konten-kontennya emang jos editane jos pokoke ben ape ra nek ape rabi ngono lho lek piye kon edit nang kuwi aku meh rabi iya sik ah kerja sip rabi engko sik kok dene aku piye lek ketok iki nek ndelok untuk saat ini itu masa depan cerah banget soalnya dari beberapa netizen kuwi pengennya embek kuwi sudah mendoakan doa mereka juga semuanya baik-baik amin nggak ada yang mencela wes pokoknya positif mereka itu totalitas nyupot awakmu gitu loh tinggal eksekusinya gimana kan gitu. Senior, tolong ajari saya eksekusinya. Bentar. Cara eksekusi itu gampang. Finishing itu gampang. Nanti kita jalan dulu. Kita nikmati alur-alur ini dulu, ya kan? Kita nikmati aja. Pelan-pelan, tapi pasti. Semua sudah ada yang ngatur. Siap, siap. 86. Gusti manut dalane. Iya. Iya, kok Gusti manut dalane. Gusti pokoke manut dalane. Kulo manut dalane Gusti. Nek gambar apa kowe pengas pengis. Dulunya ini hutan yang sangat-sangat lebat, hutan jati. Kayunya besar-besar. Terkenal lah hutan jati Blora khususnya Randu Batung tuh udah terkenal sampai luar negeri tahun 99 98 atau 99 itu wah saya lek jungo elek tanganku kesel oh iya nah iki wis jungo bareng bos-bos e ya lek mangke mencet apa mau lanjutne nyeklik usel aku lek iki mung jungo critakno iki ora kan tak tagih nah iki ya alhamdulillah hari ini kita sampai saat ini masih bisa kumpul-kumpul sama teman-teman lagi dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari Madiun. Wow, TikToker dari Madiun, konten kreator kita mau sharing-sharing ilmu lah iya, biar sharing kita ilmu. Ketularan gitu karena meskipun usianya muda bisa dibilang kan ilmunya lebih senior iya. Dari kita kan gitu cek tak? Aku sih takut sih iya lah aja mau takut ya angel lagi gak gampang aja ini regonnya apa tau? Kameramu ini walu outfit lah outfit untuk sebagai konten kreator itu modalnya itu berapa gitu loh nah dari segi kamera aja dulu kamera 6 kita lihat 8 oh ini ya lali jenengnya Mas Dori Sugiya gue hari ini kok Madiun gak mau pemain tonggoku lah tonggo kaya koncokku bareng ngerindu sampai aku di sini ini 8 juta lih merknya apa merknya? Sony A6000 A6000 iki kok bisa iki lho. Iki ngene Borondo. Iki ngene Borondo. Ya men. Memang mendang iso party ben magic tak. Iki kaya sensor gule setan iki. Magic iki beda. Iki ngene Borondo alat kerja kita selama ini di channelnya Borondo tersebut. Kita bantu-bantu
Nah, ini endorsan dari Samben pokoknya. Ini endorsan seorang endorsan yang ini. Dia. Yang ini. Combo 3, DJI combo 3. DJI combo 3 mobil Osmo. Terus untuk tripod. Yang ini berapa, Mas? Tripod yang ini lah. Keleng-keleng ini kamerae. Hitam-hitam itu kan bukan tripod, Mas, itu. Apa lagi? Gimbal. Ah, gimbal. Tripod gimbal. Ini gimbal ini rega piro, Dik? 3 jutaan. Uset. Iki berarti. Ojo. Bisa dicek. DJI Osmo Mobile 3. Biasanya kan nggak konten ini gitu, fotekmi. Pirang fotek langsung buat gabung jadi DJI apa? Minimal foteki 15 lah, 15. Tapi dekat-dekat rong detik, rong detik slow mo. Bahannya gak percaya, tonton di Instagram ya. Sumpah editannya keren. Gila. Tapi aku tak tahu, gak aku marahi ya. Aku naik umpuan marahi gak iso. Bingung aku, Mas. Dekan marahi bingung kemarin. Udah juga gitu. Bingung. Jadi nek misal aku diwarahi terus luan pinter sama kene. Ini mesti jawabnya deh, ini hilang. Terancam. Dengan kehadiran kita itu terancam gitu loh. Jawabnya hilang loh. Iya. Soalnya circle ndekne aku roh kabeh. Sopo-sopo ndekne hubungan mbek sopo. Iki aku roh kabeh. Makane nek sampe marahi awake dhewe, ya kan? Entek. Sampe ndekne entek nganggur neh kan ngono lho. Nganggur neh. Sekolahnya wis ketok. Antep. Oh, cuma kamerane lho. Kamerane sing marahi aku. Iya. Tapi nek gini gibale yang tangi. Yumbian wis tekan kamera sih aku. Iya. Berarti dhewe lah. Bisa kamera mesti gudi ya. Gudi kan gudi. Apa SLR dia? SLR ah. Saya kan wis tergerus. Iya, wis. Gitu. Zamane wis beda, SLR wis ora patek payu. Tapi nek SLR iki digawe video foto. Foto. Video ada, fiturnya ada tapi cuma kurang greget. Kurang greget. Soalnya anu ya. Iso kan nak anu kan ge iso 4K itu. Nek Saya kira sume 4K ya. 4K karo sudah FPS. Ya emang sing SLR kan digawe khusus kanggo foto-foto tok. Kan lesane akeh lho. Lesane akeh. Iki tiga foto-foto piye? Kudune kok ana lensane apa? Iki sebut kok lensane tok? Iya. Nah, lensane rega piro? Lensane 1.100.000 ae. Lensane itu tapi. Tapi ini kan kayak iso ngene iki. Kayak iso ngene iki. Kayak iso. Iso bluetooth sini. Iki nek bluetooth kan nek iki nek sebelah nek bluetooth. Jadi peralatannya uang kabeh nek aku iki kok terima HP tok iki lho wis ah. HP ndil ngene lho. Halo, assalamualaikum. Kadang miring-miring ya. Kayak ada stabil ya begu kan. Ada di dong kentang-kentang ini gaji pertama di kalau nggak vlog. Oh, ngono. Ya sok gak vlog kan. Iya, tenang aja. Sama aku dingin ngajak. Wala nole aki. Nole aki. Amin, Bro. Amin. Nole aki. Nole aki. Masa depan cerah. Cek di. Yo, aku yo kowe maksudnya. Ketak banget ya. Amin. Siap. Angger set. Indonesia butuh wong sing sat-set. Sat-set. Dadi. Kula kobra. Iya, karena kobra nih mana bebas bisa nih. Kaget di bang tae. Lagi, jadi sering nih Yogyo, nih Semarang, nih Jakarta. Kaya bareng, kaya Jakarta ya. Sasi wingi. Jadi nih Jakarta, jadi di sewa brand lah, brand tinggal kayak video. Tak kau nih, menurutku ngeradung nih oke sampai sih. Wah, banget. Ono sih. Sedulurku sing animator ya ono. Dari animasi itu? Ya animasi, ono. Wis sampai neng stasiun TV nasional sih. Kelasnya wis sing kono, tapi cuma dihubungi banget soalnya wonge kerja. Paling wong tertentu kok sing iso komunikasi bedekne gitu. Animator kan kayak gitu, soalnya begitu misal ya, misal itu lagi garap terus ono telepon diangkat, ya kan? Iku terus arep garap nih guys gelambiar pikirannya wis ora nih berarti soalnya animasi itu detail ya detail banget. Lah ini kok biyen kan kayak goblok ya cok sekolah ya. Oh dedel ora tau mlebu
sempet sama ditokke mergo babi yang guru kan do sungkan ya. Kok iso jurusanem sempet merek jurusanem iso kan gini ki aku sak ngerti ku kuliah kan ning DKV ya kan desain apa ya desain geografi lah ya pokoknya geografi lah kok ndeleleh kowe iki bocah goblok bedik kok iso pengen ning kene iki emang sing mbok tujuanmu ki apa sih ya biyen iki iseng-iseng apa ngesik apa iseng-iseng edit lho dari TikTok ono terus apa jenis nonton TikTok kan konten TikTok FYP terus rame terus mas jadi kan model mau terima mbiyen model HP iki lho HP iki lho maksudku gak HP iki HP saya kira iso duiki dikula iki berarti iki duit TikTok ya bayaran TikTok karo edit karo job oh job jadi job edit nganu dia Anda pengguna TikTok jangan goyang-goyang mulu aja. Jangan goyang-goyang pamer udel. Nih, sing cepet FYP ngono kuwi, Lek. Iya, tapi kan paling lek goyang-goyang udel iki endosan tok. Endosan tok to. Di endorse produk kon iklan gitu kan. Tapi kan hasilnya enggak sepiro. Jadi nek goyang-goyang udel ben meling-meling udel terus di endorse ngono. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Gila ya. Soal TikTok ya kan dia mendalami TikTok padahal TikTok itu dulunya dihujat loh iya kan aplikasi neng Play Store neng Play Store saya lengku aplikasi wah. Goblok munculnya TikTok tapi dengan berkembangnya zaman seperti ini TikTok benar-benar menghasilkan uang kayak kemarin tuh koncoku gue lah HP ini limo ya kan dikon masuk ke kode undangan wah panen gue wah sing nganu gue sing event itu hadiah, temen, kan? Jebol gue TikTok anggarannya piro? Mau terima udang-udang tak ilu? Iya. Anggaran 200 miliar itu so jebol nanti ame sate yo. Terus naik satu ilu. Nek snack ora pate. Oh nek TikTok iya. Jadi carane 5 HP di download ke TikTok kabeh terus di lebok kening undangan kui. Di restart. Bar kui di restart. Di restart. Jadi sing berarti kui yo counter. Iya Mas Robi caranya ngono duit TikTok mbak gue apa mas gue bocornya kayak gitu gak kasih keroh ya gak apa-apa eventnya wes bari oh eventnya wes bari gila ini sing kemelok dia nih tok iya dia merokok kita bukan merokok tidak merokok ngevap ini gak rokok berarti iya cik rokok tapi cik rokok bermangan paling kayak gak minat ini gila sama sekali gak bisa ngisep aja gak iso aku nek aku iya gak iso sih gak iso goyang TikTok ini goyang-goyang ini terus sih gak iya curiga loh ini kayaknya neng alam loh iya curiga iya kan juga ngeblok kebobok kan kayak pas aku gak bisa sih ya atau fokusnya neng gue berdiri ada berapa jam iso di setel setting ya gini kayaknya aku wah aku dungu nulis ya sih ya muka-muka pas dari ini bisa memakili randu belatu ya ayo itu misalnya nek ini di DM duh kan ini juara piro kan ini gak lomba lak calon ini ak juara yo akhirnya ini aku sering juara di DM apa Explore dulu, Explore lagi lo, kalau kayak konten dulu, udah dengan ini. Explore, Instagram, Explore dulu ya. Kan jadi kok terawang, gua terawang nih, kok Explore dulu kok. Kalau kayak natural sinematik lo, jadi kan meh, udah kayak job nih, tapi. Usah ya. Ameh di kayak job, ya kan? Aku paham, ameh di kayak job, tapi Ngose ini aku ngerti. Aku yang ngerti. Tuan. Goblok tapi ndake. Nah, saiki aksesnya kan yo perlu anu le. Akses perjalanan kan yo perlu. Iya. Aku paham. Nah, iki wis. Wis pokoknya. Iki wis. Kita berbincang-bincang sore ini wis bar ya wis kata kepoan Mas Duri kumpul asline nek nganu du enek part selanjutnya tapi nek didadek nu siji kan kedawaan waduh nah, bosen sesuk nek iki ndelok longgar jadwal longgar ora
rencana main di ama ning Maroko yo. Ama ning Maroko. Untuk nganu. Untuk job ning kono yo. Maroko. Gak anu yo Maroko ketemu Pak Wito. Tapi saya makane kuwi. Ketemu Pak Wito dik. Ame nggae konten mbek Pak Wito. Lah makane kan sik tijuni yo. Iku iso cerita iki panjang. Soalnya kita juga butuh partner, kita butuh inspirator yang bisa membangun cah-cah ki dan luwih kreatif gawe konten gitu loh. Jadi kan kita saling berbagi ilmu kan gitu. Iya. Jadi jangan pelit lah. Wis tau rezeki wis ana sing ngatur, enggak usah bingung. Aku piye engko terus rezekiku piye? Enggak usah ngono. Aja ngono lah, aja pelit-pelit bagi ilmu. Iku lek sapa lek parjanku guru-guru gak nganu ilmu dipek dhewe ku utek nganti kepyar ngene kok anjing yo mbok wah kategori sapa ayo selamat sore, moga-moga kalian semua diberi kesehatan, amin, kelancaran dalam mencari rezeki, amin, terima kasih yang selalu, amin ya Allah, dan selalu nonton video mangkon konco kuwi konco-konco kuwi sesuk-esuk ya tetep enek konco-konco kuwi ate. Konco kuwi iki cuma dhewe lunga kabeh iki sini ngomah iki tak explore iki koncoku sing duwe kemampuan luar biasa. Kemampuanmu apa le? Aku gak duwe kemampuan. Aku sing ilang. Kemampuan iki luwih gerine pokoke iki suhu iki pokoke iki sok ben tak olike genten. Kowe bareng ngulik kan. Iya, tak podcast genten ora antai pokoke. Genten iya aku. Aku penasaran soalnya. Iki dadakan nang sini. Asline dadakan randuran ora enek rencana ngene-ngene iki ora enek. Kita jalan-jalan mau stok video ternyata kok ya udahlah kita kumpul berat langsung jadi kayak gini. Iki jenenge angel tak jak. Angel wah ngeri. Jadwalnya padat. Gentenan lho. Jadwalnya padat kebetulan itu tadi ngopi terus mampir di tempat kita, ya udah kita langsung ajak jalan-jalan sekalian explore Randu Blatung kan gitu. Ternyata ya udah rezeki kita untuk ilmu sitik mbek konten kreator TikTok. Tapi editannya luar biasa. Tuan. Editannya luar biasa. Monggo mampir nang Instagram. Instagram apa sih? Mansenji_ Mansenji. Artinya apa itu Mansenji? Biyen Manseni julukan nickname. Oh, nickname. Game. Oh, game. Oke, okay, siap. Mansenji. Dunia visual ya paling kenale Mansen tok. Oh, ngono ya. Dorek paling yo lokalan tok. Lokalan tok sing. Oke, siap. Oh tak kan deskripsi ya yo. Ya engko ning deskripsi dicantumke. Nek TikTok kok mesti mention iki yo nen. Mention visual yo. Ya engko TikTok-e bereng engko ditonton ning ngisore iku ning deskripsi ono komplit. Tapi kan TikTok ku anyar. Sing kawak payu. Sampe payu lek dodolan TikTok. Dodolan TikTok lho. Sempetan ono. Gila lho TikTok sedidol. Payu piro? Udelem mbok. 48 juta. Patang juta wolong atus. Oh, patang juta wolong atus. Semangat aku ya. Terus sedan ciri-ciri aneh kan pikirnya iki wolong juta lho. Iki wolong juta. Tak kira kan tinggal tuku peran patang mulu wolu kan. Gak apa kita aku semangat lho. Yo. Papat siji tok. Api itu elek. Siap. Api itu apa? Jenis kamera. Sony api itu. Gane 44. Keren. Tapi salah tau. Ayo semangat YouTuber. Randu Blatung, youtuber pemula, youtuber sing yos sakonone lah. Contohnya kayak ngeri gak? Nole aki, kayak ada yang ngeri. Wah, leh aki damai pasti. Leh pasti leh aki damai. Abu aki. Leh pone anem leh. Ya. Nah, aku kene iki yo tak anggo ngono lek. Ben penontone iki ndelok ben ora ngelusi rae. Iya, bener. Ben Mas suaranya kok hilang. Kan harus peralatan harus support kan gitu loh. Engko HP cecek, HP kentang dinggo kan yo ora iso kan gitu loh. Sementara nganggo HP sik, nek nganggo iki yo. Alah ngenteni. Makanya tonton terus. Ya iki nggo recorde 10 menit luwih. 3 gigaan luwih. Oh yo luwih to. Nggo laptop. Nggo HP bledos sampe. HP bledos sampe bledos. Saya bisa beku tak nggo ngedit iki lho. HP Vivo Z1 Pro wala. Tak nggo ngedit. S
sing edit cirae ngelu sampai jam 1 lek jam 1 jam 2 lek koyo dia tinggu koyo ora. Heeh. Ngelu macet ya lek. Macet tempat ijo. Jadi tempat ijo. Glambiar lho glambiar. Gambare pecah-pecah ilang. Gak apa-apa semangat. Semangat. Tak lakoni ae pokoke lek. Wis pokoke aku matur nuwun mbek kabeh penonton iki kok. Wis cukup sakmono bincang-bincangku. Bik keseruan-seruan gue, bik konco-koncoku gini. Ini tempatnya hutan kota. Kapan-kapan tak eksplore lah, maksudnya tak duduk ke hutan kota Radu Bratung gini gini. Gini ngobrol-ngobrol itu aye. Keindahannya aku tangguh tak nikmati dewi tuh. Sesuk-sesuk lah, iya. Gitu kayak. Iya siap. Hutan okay. Kota Radu Bratung itu seperti apa? Gitu. Adem, dia paling buat pitan tuh adem kok biasa. Saya viral ya udah ban, apa? Acara dilek banyak. Oh. Jalur kan, jalur dong kan, dong maling, dong maling. Oke, sore ini kita cukupkan sampai jam berapa? Sekarang udah jam 5. Oke. Jam 5. Selesai maghrib mulai. Iki ameh closing wis. Wis kini golek konten terus golek video sik ngono. Semangat deh, aku juga semangat iki. Semangat lek yo. Suwe semangat tetepan. Roh lu kontene nonton nang TikTok. Kok kok marai. Hah? Kontene nonton nang TikTok. Nang TikTok kem? Iya. Paling TikTok penonton gue di TikTok kabeh iki. TikTok kabeh. TikToker kabeh. Tulis man anu visual Manson. Engko nang deskripsi. Nang deskripsi ono. Tak kae deskripsi. Tak gas. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.